Halo semuanya, balik lagi di Vlog by Mata Vlog. Ya, sekarang adalah hari Kamis. Gimana kabar kalian pada hari Kamis ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Karena hari Kamis coy, berarti malam Jumat ya. Gua mau riding pakai baby blue. Benernya ada big baby sih. Halo big baby. Ya udah, sekarang gua pakai baby blue aja deh biar lebih cucu. Bensinnya penuh, tadi tinggal, oh tadi udah turun dua deh. Ini udah gue isi sih bensinnya, udah langsung skip di jalan aja deh. Ya gua udah di jalan. Ngomongin apa ya? Suaranya berisik banget anjir. Dikira ini sirkuit apa ya? Ayo ayo ijo ijo. Jangan nurut sama gua, mereka maju. Enggak ding, ya emang karena itu ijo aja makanya mereka maju. Hey, gua dipepet. Kenapa itu mama di jalan anjay lu, kenapa lu? Wah. Parah, parah. Wah, kenapa sih mama itu selalu jalan kayak gitu? Astagfirullah. Itu tadi mama kenapa yang satu di jalan malah malangin jalan gitu, ngalangin jalan gitu anjir. Yang satu lagi dia ke pinggir tiba-tiba, sebelumnya dia di tengah. Ayo, aku paling nggak suka sama mama yang kayak gitu. Apa jangan-jangan mereka tuh nggak punya SIM ya, nggak punya SIM tapi maksain ke jalan ya, jadi kayak gitu deh. Wah, paling nggak suka gue sama orang kayak gitu tuh. Buat kalian yang punya kerabat, keluarga, teman, atau siapapun yang dekat sama kalian, apa yang kalian kenal dan lo tahu dia nggak punya SIM, ya mending lo langsung ini. Lo langsung ngelarang dia bawa motor biar aman tuh di jalan, kayak nyawa juga kan. Kayak nyawa, diajarin dulu bikin SIM, terus diajarin nyetir yang benar pakai helm. Bukannya ke jalan kayak gini nggak pakai helm kan anjay gitu. Lo punya kepala nggak dilindungin, maksudnya apa coba? Kecelakaan itu bisa datang sewaktu-waktu ya, walaupun gue cuman ngasih tahu gitu biar kalian lebih tertib lagi. Misalnya yang nggak apa, buat kalian yang nggak pakai helm itu biar tertib, lebih tertib lagi. Buat kalian nggak punya SIM itu jangan bawa motor dulu lah, apalagi sampai ke jalan raya ya. Kalau buat latihan di desa-desa sepi gitu oke, nggak apa-apa. Buat latihan doang ya, itu pun harus didampingin sama yang lebih berpengalaman biar lebih aman gitu ya. Ya cekidot dulu deh saran dari gua. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Dan bila kalian punya ini, punya kritik dan saran, bisa komen-komen di bawah sini. Jangan lupa buat like, share, comment, and subscribe. Bye-bye. Peace.